الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلمين yang dirahmati Allah sekalian. Khatib ingin berpesan pada diri sendiri dan seterusnya memanjangkan pesanan ini kepada hadirin Jumaat sekalian. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Marilah kita menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk tercapaikah matlamat Ramadan kita. Muslimin yang dirahmati Allah, hari ini kita telah berada pada bulan Syawal. Bagi orang yang beriman, mereka akan merasa sedih kerana Ramadan telah pergi meninggalkan mereka. Sebaliknya bagi orang yang kurang beriman, mereka akan bergembira dengan berlalunya Ramadan kerana bagi mereka akan hilangnya kesusahan berpuasa hampir 14 jam sehari, bangun sahur, berdiri lama dalam salat tarawih dan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Sedarlah bahawa Ramadan yang merupakan madrasah atau pusat latihan bagi memupuk keimanan melalui tarbiyah fizikal dan rohani. Secara zahirnya, fizikal orang yang berpuasa adalah lebih kuat daripada fizikal orang yang perutnya sentiasa kenyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sering memilih berpuasa ataupun mengosongkan perutnya untuk tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda menyatakan bahawa perut yang kosong akan memudahkan untuk mengawal hawa nafsu. Sedangkan kerosakan dan kebinasaan kepada kehidupan manusia di dunia ini banyak didorong oleh pengaruh hawa nafsu yang tidak terkawal. Hal ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 53. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. Yang bermaksud, dan aku tidak membebaskan diriku itu dari kesalahan kerana sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, marilah kita bermuhasabah dan menilai kembali Ramadan yang akan meninggal, yang telah meninggalkan kita dengan datangnya Syawal. Ketika melihat kelaziman yang berlaku apabila datangnya Syawal, maka masjid kembali sunyi daripada ahli qaryah. Salat berjamaah semakin kurang bilangan safnya. Al-Quran kembali tersusun rapi ibarat suci dalam debu. Fakir miskin dan anak-anak yatim kembali tidak disantuni. Persoalannya, mengapakah nafsu yang terdidik sepanjang Ramadan gagal untuk diterjemahkan di luar Ramadan? Seharusnya tarbiyah Ramadan mampu meninggalkan kesan yang besar kepada umat Islam yang melalui madrasah Ramadan, tetapi sebaliknya pula yang berlaku. Di manakah silapnya? Orang yang mempunyai hala tuju dalam kehidupan dan amal akhirat, maka kita melihat kehidupannya sama ada dalam Ramadan dan luar Ramadan sentiasa terarah dan terpandu kepada perkara-perkara kebaikan dan amal akhirat. Khatib teringat kata-kata Profesor Dr. Yusuf Al-Qadawi hafizahullah ta'ala, kunu rabbaniyin wa la takunu ramadaniyin. Jadilah kamu hamba Allah yang rabbani dan janganlah kamu menjadi hamba Ramadan. Orang yang menjadi hamba Allah akan sentiasa istiqamah dalam amalannya sama ada di dalam ataupun di luar Ramadan. Jika dalam bulan Ramadan mereka istiqamah berzikir, berwirid, membaca Al-Quran, mentadabbur maknanya serta mengkhatamkannya berulang-ulang kali, sering bangun tahajud, bersedekah, menjamu orang makan dan berbuka puasa, salat berjemaah dan amal-amal yang lain,
maka begitu jugalah yang dilakukan ketika berada di bulan-bulan luar dari bulan Ramadan. Kerana ia memahami bahawa dirinya adalah hamba Allah yang bukan hamba Ramadan. Malangnya, bagi orang yang menjadi hamba Ramadan, maka kita melihat mereka hanya bersungguh-sungguh melakukan amal ibadah hanya dalam bulan Ramadan. Sebaliknya, apabila berada di bulan selain daripada bulan Ramadan, mereka kembali lesu dan tidak bersemangat untuk membaca Al-Quran, bersedekah, salat berjamaah dan amal-amal lain. Justru, pastikanlah diri kita menjadi orang yang berilmu dan memahami peranan serta tujuan kita diciptakan di atas muka bumi ini. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang bermaksud, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepadaku. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, jika kita perhatikan kembali banyak amalan baik yang telah kita lakukan sepanjang berada dalam bulan Ramadan, maka teruskanlah istiqamah melakukan amal-amal tersebut supaya keberadaan kita di bulan-bulan di luar Ramadan sama semangatnya seperti kita berada dalam bulan Ramadan. Janji Allah kepada orang-orang yang istiqamah ialah firman-Nya dalam surah Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Mudah-mudahan kita tidak terlupa akan segala nikmat ketika berada di bulan Ramadan. Dengan meningkatkan amal ibadah dan bersungguh-sungguh melaksanakannya, kerana itu adalah sebagai tanda betapa Ramadan amat terkesan dalam sanubari kita. Hadirin Jumaat yang dimuliakan, mengakhiri khutbah pada tengah hari ini, mari kita mengambil beberapa taujihat yang boleh dihayati dan dijadikan amalan bersama. Pertama, umat Islam adalah meyakini bahawa segala perkara yang dilakukan sama ada baik atau buruk di atas dunia akan mendapat balasan dari Allah, daripada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kedua, umat Islam adalah istiqamah melakukan segala amal soleh sama ada bulan Ramadan ataupun bulan-bulan di luar Ramadan. Yang ketiga, umat Islam adalah bersabar dalam menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabarnya ketika berpuasa dengan menahan diri dari lapar dan dahaga serta runtunan nafsu syahwatnya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Man 'amila salihan fa li nafsihi wa man asaa'a fa 'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, maka itulah akan menimpa dirinya sendiri, kemudian kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Al-Jathiyah ayat 15. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu was-sami'u alim. Aquli qawli hadha wa astaghfirullah al-Azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.